yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita bisa memasuki tahun baru, yaitu tahun 2022. Yuk adik-adik yang ada di rumah, dijemput semuanya berdiri. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita di saat ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai sekarang ini, itu semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai kita ibadah kita saat ini, kita perkenalan dulu. Di sini ada Kak Imelda, Kak Dias, halo. Yuk, bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama bersukaria memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Masih tetap semangat kan? Masih penuh dengan sukacita kan? Kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Adik-adik, siapa yang siap dengarkan firman Tuhan? Siapkan Alkitabnya yo. Nah, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu mau membaca firman Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan dan dapat kami lakukan firman Tuhan dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Kak Agus sebagai yang akan membawa firman Tuhan, berkati dia agar apa yang disampaikan kepada kami anak-anak-Mu bisa dapat kami mengerti dan melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Hari ini
Berjumpa kembali dengan Kak Agus di ibadah Eagle Nest hari Minggu tanggal 9 Januari 2021. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama. Yuk, kita mau belajar tentang potensi di dalam melayani Tuhan. Ya, pagi hari ini kakak akan belajar bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Ya, kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kita mau belajar di sini tentang bagaimana melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan potensi yang adik-adik punya. Ya, kita lihat banyak sekali di sini di dalam pelayanan baik di Eagle Nest, pelayanan ibadah umum, kita lihat banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang usher, ada yang bermain musik, ada yang firman Tuhan, ada yang tamborin, bahkan ada banyak sekali pelayanan-pelayanan baik multimedia juga. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau melayani Tuhan. Nah, kakak mau bercerita dahulu sebelum kakak lebih lanjut pada pemaknaan pada hari ini. Kita mau belajar pada zaman dahulu, pada waktu para rasul-rasul akan memulai suatu ibadah. Di dalam suatu ibadah itu banyak sekali jemaatnya, adik-adik. Dan pada waktu itu hanya ber-12 rasul. Dan pada saat ibadah berlangsung, banyak sekali jemaat yang hadir pada saat itu. Kalau adik-adik mau tahu, berapa coba yang mau hadir jemaatnya? Ada 3.000 jemaat yang siap untuk dilayani, adik-adik. Kalau di dalam jemaat, suatu ibadah ada jemaat 3.000. Itu jemaatnya banyak sekali, adik-adik. Pasti banyak sekali, ya. Sementara yang melayani hanya ber-12. Kira-kira mencukupi, adik-adik? Pasti tidak cukup, ya. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita akan memberikan potensi kita di dalam melayani Tuhan. Nah, kita mau belajar dari para rasul ini, adik-adik, ya. Bahwa mereka pada saat itu, mereka melayani dengan baik, dengan setulus hati mereka. Dan pada saat itu mereka sampai berpikir, bagaimana kita akan menambah jumlah pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Nah, pada saat itu, adik-adik, ya, lalu mereka mencari orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dan akhirnya mereka mendapatkan orang-orang yang terbaik yang mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam melayani Tuhan pada saat ini, itu kita dibutuhkan ada 3 sikap, adik-adik. Ya, 1, sikap kesungguhan hati adik-adik di dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, sikap kesungguhan hati ini itu berhubungan dengan kita mau mengorbankan waktu kita untuk melayani Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengambil keputusan, ya, kita mau mengambil keputusan, kita harus sungguh-sungguh untuk benar-benar kita melayani Tuhan, adik-adik. Nah, dan pada saat ini yang perlu kita pelajari yaitu kesungguhan hati adik-adik sebelum adik-adik melayani Tuhan. Nah, kesungguhan hati ini kita harus mengorbankan waktu kita, ya. Kita harus mengorbankan segalanya untuk Tuhan, yaitu mementingkan Tuhan di atas kepentingan kita pribadi. Nah, yang kedua, adik-adik, ya, yaitu kerendahan hati. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Jadi, adik-adik, di sini kerendahan hati ini yang kita punya, ya, adik-adik, ya. Jadi kita harus merendahkan hati kita pada saat kita melayani Tuhan. Nah, dalam kerendahan hati ini kita harus mau mengikuti aturan-aturan yang ada pada saat kita melayani. Dan pada saat melayani pun kita harus melakukan hal yang baik, adik-adik, ya. Jadi tidak hanya asal melayani saja, tapi kita mau benar-benar sungguh-sungguh, kita mau benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, dalam kerendahan hati ini
dalam melayani ini kita tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tidak harus punya kelebihan tertentu, tapi kita dibutuhkan kerendahan hati kita. Jadi kalau kita sudah melayani Tuhan ini, kita tidak usah sok-sokan ya adik-adik ya, wah aku nih pelayan Tuhan, aku nih melayani Tuhan loh, aku melayani di gereja loh. Tidak seperti itu adik-adik. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita. Nah, yang ketiga adik-adik, yaitu kerjasama. Jadi kalau kita dalam pelayanan, kita harus melakukan yang namanya kerjasama. Tidak bisa kita melakukan sendiri-sendiri. Contohnya pada saat bermain musik ini, ada pemain musik yang melayani musik, lagi jreng-jreng-jreng-jreng-jreng-jreng. Tahu-tahu ada jemaatnya datang, sini-sini-sini, kamu duduk di sini. Kan tidak mungkin. Nanti pada saat ada lagi firman, tahu-tahu ada yang datang, sini-sini-sini, kamu duduk sini ya. Tidak seperti itu adik-adik ya. Jadi kita dibutuhkan kerjasama antara pelayan satu dengan pelayan yang lainnya. Jadi di dalam pelayanan itu pasti kan tadi kakak bilang ada yang bermain musik, ada yang firman, ada yang aser, dan lain sebagainya. Jadi semua pelayan mempunyai bagian masing-masing, tidak dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri namanya egois. Ya. Jadi memang perlu sikap kerjasama dalam hal ini. Jadi adik-adik, dalam pelayanan ini kita tidak dibutuhkan yang namanya cantik, tidak dibutuhkan kegantengan, tidak dibutuhkan kepandaian. Kadang kan adik-adik ragu ya, kak aku tuh ingin melayani, tapi aku tuh bingung kak, aku tuh nggak pinter ya. Kadang kita melihat kekurangan kita, kak aku tuh nggak cantik kak, aku nggak ganteng kak. Tidak ya adik-adik, yang dibutuhkan di sini adalah kerendahan hati, kesungguhan hati, dan kerjasama di dalam melayani Tuhan. Oke adik-adik, nah tiga sikap itu yang perlu kita lakukan adik-adik ya pada saat kita melayani Tuhan. Apa aja tadi? Yang pertama, satu, kesungguhan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kerjasama. Nah tiga sikap ini, mari sebelum kita mau melayani Tuhan, mari adik-adik berdoa dahulu sama Tuhan, apa yang akan adik-adik ambil dalam pelayanan nantinya, dan mohon hikmat yang daripada Tuhan. Jadi pada saat adik-adik mengambil suatu keputusan di dalam melayani Tuhan, adik-adik sudah mantap ini, wah aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan di tempatku ya. Jadi adik-adik sudah mempunyai kemantapan diri dan mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita mau belajar dari hal ini. Kira-kira adik-adik sudah siap belum kalau mau mengambil pelayanan? Nah, adik-adik berdoa dulu ya sebelum adik-adik mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar dari hal ini, kita mau serahkan diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ya, yuk mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh terus melayani Engkau, melayani Raja di atas segala Raja, juga melayani sama kami dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah, Engkau berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan Engkau berkati orang tua mereka, berkati studi mereka ya Tuhan, dan Engkau memberkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan akan setiap berkat-berkat ini, kami lepaskan berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa,
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.